Seterusnya firman Allah, mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu untuk kesenangan kamu dan binatang-binatang ternakan kamu. Ya. Yeah. Apa tadi? Ya. Yeah. Bumi, peredaran siang malam, adanya mata air, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya gunung ganang, ya. Yeah. Ini semua itu untuk kesenangan kamu dan binatang-binatang ternakan kamu. Ya. Yeah. Perhatikan. Perhatikan ayat ni. Saya akan tanya satu soalan. Salamatullah. Allah kata mata'an lakum wa li'an'amikum. Kita keluar sikit. Ya, daripada bab tafsir kepada bab fiqh. Ya. Bila Allah kata mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu, apa semua itu? Ciptaan apa? Bumi itu. Okey, segala isi dia. Ya, gunung ganang, haiwan, tumbuhan, ya, air, mata air semua. Ya. Semua itu untuk kesenangan kamu. Untuk siapa? Bumi ini untuk siapa? Untuk manusia, kesenangan manusia. Dan Allah kata dan binatang-binatang ternakan kamu. Bukan untuk binatang-binatang. Tak. Binatang-binatang ternakan kamu. Ini manusia juga. Nampak? Baik, soalan. Daripada sudut fiqah, daripada sudut, bila kata fiqah maknanya hukum hakam lah. Ya, halal, haram, wajib, makruh. Ya. Apa yang dapat kita istinbat? Apa yang dapat kita simpulkan? Apa hukum yang kita dapat ekstrakkan daripada ayat ni? Ya. Barakallahu fi. Ini faqih ni. Barakallahu fi. Maknanya semua, tapi dia ingat makan je. Tapi tak apalah, betul lah tu. Dan memang betul. Memang betul. Ya. Yeah? Tapi nak kata lebih daripada tu, semua boleh digunakan. Ya. Yeah? Nak mengatakan bahawa ini seperti mana ketetapan para ulama dalam masalah, ya, yeah, halal dan haram. Ya, yeah, dalam masalah halal dan haram, atau dengan istilah lain, dengan perkataan lain, dalam masalah keduniaan, urusan dunia. Kita ada urusan dunia dan kita ada urusan akhirat, atau dengan erti kata lain, dengan urusan ibadah. Kita ada urusan dunia, kita ada urusan ibadah. Ya, yeah. Halal haram ni lebih kepada urusan dunia. Ya, yeah. Urusan ibadah, ya, urusan amal ibadah lah, amal ibadah yang khusus, ya, seperti salat, puasa, zakat dan seumpamanya. Para ulama fiqh menetapkan bahawa dalam urusan dunia asal hukumnya apa? Halal. Ini kaedah. Ya. Berbeza dengan dalam urusan ibadah asal hukumnya apa? Haram. Sekali orang dengar, ha? Ibadah haram. Ha, ini kena belajar lah ni. Ini perincian ilmu lah ni. Ya? Jadi dalam urusan dunia, semua halal. Semua halal. Itu kaedah dia. Berbeza dengan ibadah. Asalnya haram. Kalau nak beribadah, hanya boleh beribadah dalam apa yang telah ditunjuk. Apa yang telah diajar. Ya? Yang mana ada dalil. Yang membolehkan. Atau yang mana yang menganjurkan, lebih tepat. Yang mana yang menganjurkan atau mewajibkannya. Maka itu yang kita boleh buat. Yang mana yang dianjurkan oleh syarak atau yang diwajibkan oleh syarak. Selain daripada itu, yang tidak dianjurkan oleh syarak atau tidak diwajibkan oleh syarak, ia kekal pada asal hukum haram. Tak boleh buat. Siapa yang buat, dia jatuh dalam maksiat atau bid'ah atau syirik. Ya. Dalam masalah urusan dunia, dia sebaliknya sama sekali. Asalnya halal. Nak buat apa buat. Atau nak makan apa makan. Nak minum apa minum. Ya. Antara ayatnya adalah ayat yang di hadapan kita ni. Atau ayat lain, surah Al-Baqarah ayat yang ke-29
Ya, mungkin ayat ni lebih jelas lagi. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi kamu ya segala dalam bumi itu. Sungguh Allah telah menjadikan bagi kamu segala dalam bumi itu atau segala di atas bumi itu. Dijadikan untuk siapa? Untuk manusia. Untuk manusia maknanya apa? Untuk mereka gunakan, untuk mereka nikmati, untuk mereka menggunakan, mengambil faedah, bersenang-senang dengannya, ya. Ini sebenarnya ini penting. Kenapa kita nak tegaskan tentang masalah ni? Walaupun dia membabitkan tentang masalah hukum, tapi dalam masa yang sama setidaknya dia memberikan kepada kita satu pencerahan, satu penjelasan bagi menyanggah ya apa yang cuba di sebarkan, apa yang cuba didakyahkan oleh siapa? Oleh orang-orang barat. Ya. Dia kata apa? Save Mother Nature. Kita kena jaga dunia ini. Ya. Bahkan mereka mengharamkan ke atas manusia, ya, perkara-perkara atau benda-benda daripada dunia ni atas alasan apa? Nak menjaga semula jadi, nak menjaga persekitaran atau nak menjaga bumi itu. Maka mereka mendahulukan bumi atas manusia. Manusia mati semua apa? Ya. Hidup melarat, miskin apa tak, itu kemudian. Yang penting jaga persekitaran. Jangan potong pokok, contoh. Jangan buat pencemaran dan sebagainya. Ya, menafikan pembangunan lah. Kenapa? Nak mendahulukan ya pemeliharaan bumi ini daripada memelihara manusia itu sendiri. Ya. Daripada satu sudut nampak macam benar. Tapi itulah dia. Ini dia talbis iblis. Sentiasa kata-kata daripada segi zahirnya macam hak. Tetapi bila diperhalusi, dalamnya adalah kebatilan semata-mata. Kalimatu haq urida bihi batil. Ya. Ini dia ya yang cuba di orang-orang barat dia kata macam tu bukan kerana dia sayang dunia apa sangat pun, tetapi antara masalahnya adalah supaya menafikan pembangunan atas dunia orang Islam. Itu dia punya muslihat di belakangnya. Selepas dia dah potong semua pokok-pokok, semua dia dah buat, dia bangunkan negara dia semajunya, bila datang giliran orang Islam, oh tak boleh. Nak jaga alam sekitar, Mother Nature ke apa ke. Ya. Jadi itu satu dahyah ya, nak memomokkan ya masyarakat Islam semata-mata. Ya. Tapi itulah dia. Duka ceritanya ada orang-orang di kalangan orang Islam yang tertipu. Ya. Mereka kata jangan makan rusa, contoh. Sebab dia haiwan yang pupus. Itu satu hukum. Jangan silap. Jangan salah faham. Mereka menghukum atas kita. Dia pula ajar kita fiqah. Dia kata jangan makan rusa. Jangan makan zirafah ke apa ke. Kenapa? Kerana dia nak pupus. Dengan erti kata haram. Nak kata bahawa ini semua bercanggah. Ya. Allah menjadikan ini semua haiwan-haiwan ni untuk kegunaan kita. Dan kita tak nafikan dalam masalah jangan berlebih-lebihan, jangan membazir, jangan melampau batas, jangan membuat pencemaran yang tidak sepatutnya. Itu semua kita setuju. Tetapi mereka telah pukul rata semua. Ya, tanpa perincian-perincian ni mereka kata haram semua. Ini yang bercanggah dengan syariat Islam, ya.